Oke, Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Timur Kediri Utara. Ya, untuk hari ini kita berkesempatan ada di Desa Ngudirejo lur ya, Kecamatan Liwek, Kabupaten Jombang. Ya, ini tadi kebetulan saya kesini sore hari lur ya. Ini habis asar ini lur ya. Harusnya tadi pagi biar bisa absen, tapi katanya teman saya tadi belum semuanya ada yang loading. Jadi saya kesini tadi sore hari dan sempat ada kesibukan di rumah lor ya, jadi belum sempat review pagi tadi. Dan untuk hari ini kita review pada sore hari. Oke. Untuk di depan kita sudah ada Sinar Music Production lor ya. Nah, ini timur, di timur depannya sampingnya musala Baitul Solihin tepatnya ini. Ini ada Sinar Music Production yang katanya panitia tadi sepertinya kok dikurangin ya sapnya. Tadi berdasarkan info tadi sapnya memakai 12, namun sekarang dikurangi, ada yang pakai 10 dan ada yang pakai 8 sap lor ya. Jadi untuk kali ini karnavalnya pakai 8 sampai 10 subwoofer. Katanya rutenya yang terlalu sempit dan juga jalannya yang bergelombang lur ya. Dan banyak kabel katanya. Dan menghindari pohon-pohon yang rindang. Nah, ini Sinar Musik pakai amunisinya ada box F118 dari UAP dan juga custom. Pakai 6 subwoofer, dan untuk yang supalinya itu pakai 4 subwoofer double. Dan lain array pakai JK Acoustic JLV210ND. Nah, kita langsung mendekat ke depan. Tak review no sih. Oke. Halo. Nah, ini. Line areanya pakai 6 JK Acoustic JLV210ND. Subwoofernya pakai 10, 6 subwoofer double F118 dan 4 subwoofer double Supali SW118. Piye Pak ya? Mangan Mas. Kok mangan ya rek sitok iki. Gumun aku. Pakai konsumsi Mas. Aduh. Mas, hand mangan to Mas, aku nyambut gawe Mas. Terang sunduk iku hitungan. Ayo mangan sate. Oh, enak. Mas. Nah, untuk Sinar Musik kali ini pakai truk yang putih. Truknya siapa ya? Oke, pakai truknya dua bidadari. Pakai truk warna putih lor ya. Si glowing, yes pada glowing ya, wis masuk iki. Tarik yang ceblokno pisan ngono ta maksudmu. Pantau ini sih. Oke, Sinar Musik ready, tinggal struk bolo. 10 subwoofer, line array pakai JK Acoustic. Masuk. Tinggal struk. Operatornya Arif Tech. Oke, kita lanjut sound sistem yang lainnya lur ya. Oke. Oke, berikutnya ada JBT Pro Audio dari Jombang. Cek tak sepilno sampai nggowo piro iki. JBT Audio. Nggowo piro iki? Bingung. 1 2 0 4 6 8 9 10 11 12. Kayaknya bawa 12 sub lur. Ini pakai mid-take-nya pakai 6 customan sendiri.
Boxnya pakai planar dan CLA singlean lur ya, yang bawa sendiri. GBT Pro Audio. Oke, kita langsung menuju ke sound yang lain lagi lur. Kita spill yang lainnya, oke. Oke, dari GBT kita beralih, di sini ada Jiban Pro Audio lur ya. Ini sound legendnya Jombang juga ini lur ya. Jiban Pro Audio. Juragan ban, guys. Untuk sub-nya memakai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 subwoofer lur. 10 subwoofer. Mid high-nya pakai 8 dan low pack-nya pakai 2. Merah-merah ini customan. Jiban Pro Audio. Dan untuk di baratnya Jiban sendiri ini ada sound system lagi lur. Kelihatan enggak lur? Mohon maaf kalau lag back karena sinar matahari lur ya. Nah, di barat sana ada sound lagi. Oke, Jiban Pro Audio. Featuring pasukan tim bocor bersama Wong Pusat Production. Oke, kita langsung gas untuk sound yang ada di baratnya Jiban Audio. Oke, di berikutnya di baratnya Jiban Audio ya, tepatnya ini ada Wijaya Audio Production dari Jombang juga lur kayaknya. Nah, ini pakai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 subwoofer. Pakai 12 subwoofer untuk box-nya. Box-nya kayaknya pakai Martin lur ini. Box-nya pakai Martin dan mid high yang ada di kanan kiri ini pakai 6. Untuk yang 3W-nya ada 3. Dan low-nya yang di atas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 low pack di atas. Wijaya Audio Production. Gitu ya. Nah, sip. Oke, kita lanjut untuk review sound yang lainnya lagi. Dan ini pas di tikungan loh ya. Ini ada sound lokalan juga ini. Di baratnya Sinar Musik. Nah, ini yang tahu nanti bisa komen di kolom komentar loh ya. Pakai sound apa ini? Ini baratnya Sinar Musik. Pakai box apa ini? Kayaknya kok box turbo loh ya. Pakai box turbo ada 1, 2, 3, 4, 5 subwoofer. Nah, ini mungkin teman-teman yang tahu bisa komen nanti di kolom komentar ya. Sound lokalan ini. Oke, kita lanjut ke barat lagi. Nanti untuk mencari sound yang lainnya, kita sepil-sepil di sana juga, oke. Next. Ya, untuk di sini kita berjumpa dengan Satria Muda Audio lur. Nah, ini yo masuk iki cek sonone iki. Dengan grill customnya yang bercorak putih mengikuti acara karnaval Desa Ngudirejo lur. Kita spill untuk box-nya pakai apa dan pakai berapa subwoofer. Ini sedang memasang beam ya, masang lighting dan juga parlet. Ini pakai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 subwoofer loh. Yang
8 subwoofer pakai planar dan yang bawah sendiri itu pakai paraflex ya atau paratel 21 in. Untuk yang paratel ini pakai speaker paslab yang 21 in. Dan ini pasang BIM TRF Clara. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 BIM lho ya. Untuk parletnya masih dipasang ini entah berapa nanti. Dan untuk lane array-nya pakai 8. Customan sendiri dari Satria Muda Audio Jombang. Oke, kita lanjut pantau sound yang lain lagi dan kita review dan spill untuk spesifikasinya. Oke. Next. Oke, di sini ada sound merpati putih audio lor ya. Nah, ini sudah cek pas. Nah, sudah dicek pas sama operatornya. Pakai box Supali custom sendiri lor ya. Ada 8 box single dan ada planar di tengahnya, ada 4 box double. Jadi total membawa 8 subwoofer dan lane array-nya di atas pakai 12 lane array model Vera. Nah, ini masih dicek pas RTA. Masih di RTA. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Maksudnya ini lagi di RTA. Tinggal struk ini lho, Riz. Masih di RTA sama mas operator. Oke, lanjut kita cari sound yang lain lagi dan kita spill spesifikasi dan bawa berapa subwoofer. Next video ketemu dengan D&D Audio lor ini. Ini D&D ada di D&D ini ada di Dusun Canggon lor ya, Desa Ngudirejo. Tepatnya di lapangan Dusun Canggon. Ini ada ke utara ini D&D. Oke, untuk tahu spesifikasinya kita langsung gas ke depannya langsung. Oke. Thank you.
Oke, DND Audio sudah di-struk lur ya. Nah, ini kita spill dulu untuk subwoofernya pakai berapa subwoofer? Untuk subwoofernya ini compare lur ya. Kolaborasi 18 in dan 21 in pakai paraflex atau paratel lur ya. Pakai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 subwoofer. 6 subwoofer 21 in dan 6 subwoofer yang 18 in. Untuk line array yang tengah digantung ada 4. Dan yang di samping ini model Tasu ada 6. 3 kanan dan 3 kiri. DND Audio dari Kediri lor ya ini. Featuring tim Demdem dan X1 Project. Oke, kita lanjut spill sound yang lainnya lor ya. Yang belum ketemu nanti kita spill. Oke dulur, untuk kali ini kita bertemu sound yang baru loading ini malah lor ya. Entah ini sound apa, kurang tahu lor ya. Untuk boxnya pakai Supali lor. Boxnya pakai Supali, masih mentahan lor ya. Ini baru datang dan baru loading. Nah ini baru loading ya, baru sampai ini, masih baru loading. Kancane semuni lho ri. Itu yang di jalan itu ada box lagi, box planar lho ya. Nah itu yang ditaruh di jalan itu box planar. Untuk yang di atas pickup ini Supali lho ri. Baru loading lho. Oke, kita lanjut cari sound yang lain lagi. Dan kita muter-muter cari sound apakah masih ada ataukah sudah habis lur ya. Oke, kita cari. Untuk spill sound systemnya mungkin cukup sekian dulu lur ya. Karena saya cari di gang manapun tadi sudah enggak ada. Ya ada, cuman sound kecil-kecil tadi, cuman tidak sempat saya review karena jalannya sudah ramai, jadi saya tidak boleh berhenti sama warga tadi. Harus jalan karena biar mengurangi kemacetan lur ya. Oke, mungkin videonya saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi untuk video selanjutnya dan kita spill sound atau kita spill Jackson nanti malam lor ya. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys. Oke.